Halo guys, ketemu lagi bersama kita di Nasuki Family. Nah, kali ini kita akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke toko 100 yen, di mana dalam toko itu semua barangnya berharga 100 yen. Kalau sekarang ini kita kursin ke rupiah, 100 yen itu sama dengan 14.000 rupiah. Di toko ini itu banyak banget. Banget barang-barang yang dijual, kayak dari alat tulis, kebutuhan rumah tangga, makanan, terus aksesoris juga. Langsung kita turun cek barangnya apa aja. Yuk. Halo, kita udah ada di tempat toko 100 yen ya. Ada apa aja, yuk langsung kita lihat. Kita ambil itu aja 5 buat Kanaya. Baju. Oh, ini buat kosok tante panci. Yang gak kuning-kuning. Buat apa ini? Buat mobil ya itu ya? Ini bisa dibuat pinggiran buat tangannya itu. Pinggirannya Buat apa itu? Mau buat tempat festis, oh artis mungkin. Ini juga lucu. Ini juga lucu. Semuanya lucu.
masker, pakai maskernya ngasuh. Nih, hanya tidur. Halo, sekarang kita udah ada di mobil lagi nih. Tadi kalian juga udah lihat kan, banyak banget barang yang ada di dalam toko 100 yen tadi. Itu kita udah beli banyak juga sih untuk keperluan Kanaya terutama. Kayak kebanyakan kebutuhan Kanaya sih. Nah kayak gitu tadi guys, apa isinya, kan isinya toko 100 yen. Makeup, kalau kalian tuh baru belajar awal makeup, kalian beli di Daiso aja tuh udah bagus-bagus loh. Terus nggak sayang gitu loh pakainya, bener nggak? Ya bener juga. Oke, sekian dulu guys video dari kita. Sekarang kita mau lanjut pulang, lanjut beres-beres rumah, buat nyiapin tempat bermain Kanaya. Bye bye guys. See you sampai di rumah. Dadah.